jawabannya? Enak, anak-anak semua harus sehat. Nomor satu sehat. Nomor dua sehat. Nomor tiga sehat. Kalau sehat, insya Allah kegiatan belajarnya bisa berjalan dengan baik. Karena saya cuma mau pesan singkat. Belajar yang rajin. Taat sama orang tua. Taat sama guru. Jangan lupa berdoa. Nanti insya Allah jadi anak-anak yang soleh-soleha. Anak-anak yang sukses. Anak-anak yang bikin bangga orang tuanya. Dan insya Allah sekolah ini makin maju. Sekolahnya ya. Iya. Nanti di sekolah belajarnya yang benar. Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibagikan. Sekarang sebelum kita makan, kita baca doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa pada pagi hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan Kevin. Mari teman-teman, sebelum kita makan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Perhatikan anak-anak, di gambar ini adalah proses siklus daur air. Air menguap dari laut dan dari tumbuhan yang ada di permukaan bumi ke udara. Air yang menguap akan ditampung dalam awan kecil. Kemudian awan-awan kecil itu akan bergeser dan bergabung menjadi awan besar yang pekat. Setelah itu, awan yang pekat itu akan menjatuhkan titik-titik air ke bumi. Titik-titik air yang jatuh ke bumi itu akan diserap oleh tanah dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian, dari tanah, air tersebut akan mengalir melalui sungai dan kembali lagi ke laut.